Matur nuwun panjenengan tasih sesarengan kalian Tembang TV. Tim PKK nggelar pencanangan kesatuan gerak PKK Bangga Kencana sing duweni tujuan kanggo ngundhakake jangkauan lan program Bangga Kencana. Pemkab Temanggung gelar pencanangan kesatuan gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan sing kelaksanan wayah dino Rebo 13 November kepungkur ono ing aula Kecamatan Candiroto. Kesatuan gerak PKK iki duweni tujuan kanggo ngundhakake cakupan sarto program Bangga Kencana khususe ngelongi ongkos stunting lewat pemberdayaan masyarakat utamane tim PKK tingkat kecamatan. Pencanangan iki fokus karo babagan penanganan stunting kanthi coro ngerahake kader desa kanggo nyengkuyung program KB sarto kolaborasi lintas sektoral sakjrone penanganan lan nyegah stunting. Miturut elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat utawa EPPGBM, angka kasus stunting ing Kabupaten Temanggung wis mudun tekan 13,45% paling ora tekane sasi September 2024. Pemda PKK Kabupaten bersama-sama dengan dinas terkait yaitu Dinas KB menyelenggarakan pencanangan kegiatan Hari Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan, di mana kami tim penggerak PKK mengerahkan kader-kader kami yang ada di desa untuk mencari target mas terkait dengan pemasangan KB, sehingga jika semakin banyak yang ber-KB, insya Allah upaya kita dalam menurunkan angka stunting ini nanti bisa tercapai. Ono ing kesempatan kasebut, PJ Bupati bebarengan TPPKK Kabupaten lan OPD uga tetilik langsung layanan KB ono ing Puskesmas Candiroto. Tim Liputan Temanggung TV.